Manfaat buah mahoni yang jarang diketahui. Buah mahoni adalah buah yang berasal dari pohon mahoni. Tanaman ini berasal dari wilayah Pasifik Selatan dan telah banyak ditumbuh di berbagai wilayah Asia. Bentuk buah mahoni adalah lonjong dan berwarna coklat tua. Ada 5 lipatan pada satu buah mahoni. Bagian buah dari mahoni adalah bagian yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia di samping bagian lainnya. Berikut adalah manfaat buah mahoni yang jarang diketahui. Yang pertama, meningkatkan kesuburan wanita. Manfaat buah mahoni bisa meningkatkan kesuburan wanita. Bagi Anda yang ingin segera hamil, maka mengonsumsi buah mahoni bisa meningkatkan kesuburan Anda. Konsumsilah buah mahoni secara teratur dan tidak berlebihan agar cepat hamil. 2. Meningkatkan nafsu makan. Apakah Anda termasuk orang yang sulit menambah berat badan dikarenakan nafsu makan yang rendah? Konsumsilah buah mahoni karena buah mahoni bermanfaat untuk meningkatkan nafsu makan. Peningkatan nafsu makan akan membuat berat badan Anda mengalami kenaikan sebagaimana yang diinginkan. 3. Mengontrol kadar gula darah. Apabila Anda memiliki masalah dengan kadar gula darah, maka Anda bisa menggunakan buah mahoni. Buah mahoni bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah agar tetap normal sehingga diabetes bisa dicegah. Kandungan saponin yang ada di dalam buah mahoni memiliki peran penting terhadap kadar gula darah normal. 4. Sebagai suplemen bagi tubuh. Anda tidak perlu membeli suplemen multivitamin dan mineral dengan harga yang cukup mahal. Manfaat buah mahoni bisa sebagai suplemen kesehatan bagi tubuh. Suplemen yang terbuat dari buah mahoni ini bisa menyuplai zat-zat dan gizi yang bermanfaat bagi tubuh. 5. Mengatasi pilek dan hidung tersumbat. Pilek dan hidung tersumbat merupakan masalah medis yang sering terjadi bagi kebanyakan orang. Jangan tergesa-gesa untuk mengambil obat batuk dan pilek karena Anda bisa memanfaatkan buah mahoni. Manfaat buah mahoni bisa mengatasi pilek dan hidung tersumbat. Caranya adalah dengan menyeduh buah mahoni bersama air panas. Anda juga bisa menambahkan madu agar rasanya lebih nikmat. Konsumsilah sebanyak 2 hingga 3 kali dalam sehari. 6. Meredakan demam. Selain untuk mengatasi pilek, buah mahoni juga memiliki manfaat untuk meredakan demam. Demam akan berkurang secara berangsur dengan mengonsumsi buah mahoni bersama pemanis alami seperti madu. 7. Meredakan nyeri head. Pada beberapa wanita, nyeri head kerap kali dialami pada saat fase menstruasi berlangsung. Nyeri head biasanya mengganggu aktivitas. Anda tidak perlu menggunakan obat pereda nyeri untuk mengatasi nyeri head ini. Konsumsilah buah mahoni agar rasa sakit saat head menjadi berkurang. Yang terakhir, mengobati sembelit atau konstipasi. Sulit buang air besar atau sembelit biasa dialami oleh hampir semua orang dewasa. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Aktivitas dan konsentrasi seringkali terganggu sehingga urusan Anda banyak yang tertunda. Anda bisa mengonsumsi buah mahoni untuk mengobati konstipasi atau sembelit ini sehingga Anda bisa beraktivitas seperti biasanya. Itulah beberapa manfaat buah mahoni yang jarang diketahui. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.